ini di stasiun Shibuya Ginza Line yang baru. Ya, nggak baru banget sih. Sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Dan dulunya di gedung Tokyo ya. Sekarang pindah. Tempatnya digeser dan lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Ginza Line itu berakhir di daerah Meiji Jingu. Wah, omjek udah lama banget tidak jalan sini, udah berubah banyak. Waktu muda omjek kerjanya di sekitar sini, jadi tiap hari pasti kesini. Dan ada banyak gedung-gedung baru. Lo kalau nganter keluarnya di Gaien Mae. Nah, ini kantor omjek yang dulu. Pertama kali omjek kerja di sini. Zaman masih kerja pertama kali apa ya waktu itu, oh ya, jadi programmer, yang kalau zaman sekarang anak-anak bilang kerjanya coding, tapi codingnya beda ya zaman dulu. Lu aja kerja di sini nih. Perusahaan trading ini di bagian sistem. Gedungnya nggak berubah sama sekali ya. Rame. Paling enak di sini kantinnya. Kantinnya besar. Makanannya enak-enak. Dan kalau jam makan banyak yang bagus-bagus. Nah, ini dulu tempat makan omjek dulu. Sekarang namanya Itochu Garden. Dulu namanya CI Plaza. Udah berubah, tapi bentuk bangunannya masih sama. Omjek kesini itu deket sini tuh ada yang bagus kalau musim, kalau utamanya musim gugur kayak sekarang, ada pemandangan yang bagus.
tapi dilihat dulu. Wah, belum ini. Nah. Tuh, masih hijau. Jadi kalau musim gugur mungkin 2 minggu lagi ya. Ini menguning ini. Nah, kalau ngopi-ngopi dulu ngecek di sini. Masih ada. Namanya juga belum berubah. Udah menguning juga deh sini. Tapi belum. Wah. Jadi nostalgia nih. Oh, udah kuning, udah bagus kok. Udah menguning, bagus. Jadi yang sininya aja belum nih. Yang sebelah sini sudah mulai, tapi mungkin seminggu lagi lebih kuning lagi nih. Tahun lalu Om Cek nggak kesini karena lagi di Indonesia dan masih pandemik ya, orang belum pada berani keluar. Sekarang sudah pada rame dan pada bergaya. Datang gesrek kali. Datang lagi satu. Banyak yang datang pakai mobil keren-keren. Mau ngopi dulu nih ya. Di kopi kenangan zaman dulu, bener-bener kenangan tempat nongkrong kalau apa makan siang atau pulang kantor sama teman-teman kerja. Ini makanannya sini enak-enak banget. Tadi ngejak lihat nggak banyak berubah sih ya.
Nggak tahu, tapi sekarang ini kan pernah hari libur ya, ramai banget orang di sini. Mungkin ini jadi udah jadi ya, mungkin karena tempatnya juga sih ya, jadi semakin banyak orang-orang yang menongkrong untuk bergaya-gaya. Hey, Om Jack, sekalian tadi coba motret-motret pakai analog. Tapi ini filmnya hitam putih, jadi nggak bisa ngelihat coloring yang bagusnya gitu ya, dari daun-daun apa yang berguguran itu. Ya, apa-apa. Apa? Pancake. Dikasih madu supaya manis nih. Udah manis tambah manis ini ya. Waduh. Tetap siapin ya. Coba kita makan. Pancake sini enak. Semoga rasanya nggak berubah. Jadi ini ada pancake, ada pisang. Wih, jatuh. Pisang. Pancake-nya tuh empuk. Good. Enak kok. Ini makan pancake sambil ngopi di sore hari, kan udah sore. Di kopi kenangannya. Kopi kenangannya Om Jack. Om Jack jarang-jarang kesini soalnya. Apalagi ngelewatin kantor lama.